Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah. Subhanallah. Sinieto Kaner, proker kontroversi mantapkan hati peluk Islam, alasannya bikin merinding. Sinieto Kaner seorang rocker sekaligus musisi yang terkenal di mata dunia memutuskan memeluk Islam setelah membaca salah satu ayat dalam Al-Quran. Subhanallah, seorang rocker sekaligus musisi yang terkenal di mata dunia pada era 90-an 1990 yakni, Sinieto Kaner, menyatakan keislamannya setelah membaca salah satu ayat dalam Al-Quran. Sinieto Kaner merupakan sosok rocker wanita yang kerap kali memicu kontroversi di masa mudanya. Namun, setelah menemukan Islam, perubahan signifikan sangat terlihat pada diri Sinieto Kaner. Ya, Sinieto Kaner dulunya dikenal dengan seorang rocker wanita yang dikenal dengan penampilan khasnya yakni dengan gaya rambut yang terlihat plontos. Selain itu, Sinieto Kaner juga dikenal karena kontroversinya yang menggemparkan mata dunia yakni ketika menyobek foto Paus Yohanes Fransiskus II saat berada di atas panggung di depan ribuan penggemarnya. Dikutip dari akun TikTok @jalan_sangwalaf, Sinieto Kaner resmi menyatakan keislamannya pada 2018 dan merubah namanya menjadi Syuhada Sadaqot. Sebelumnya, Sinieto Kaner atau Syuhada Sadaqot pernah mendeklarasikan dirinya sebagai pendeta pada tahun 2000. Pendeklarasiannya itu setelah ditasbihkan pada April 1999 oleh Uskup Michael Cox yang merupakan seorang pemimpin gereja Katolik Latin Tridentin di Lourdes, Irlandia. Namun, pada 2014 Sinieto Kaner dalam wawancaranya mengatakan mundur sebagai seorang pendeta. Yang lebih mengejutkan dunia lagi tepatnya pada 2018. Pasca 4 tahun dirinya menyatakan mundur menjadi pendeta, Sinieto Kaner dengan resmi mengumumkan keislamannya kepada publik. Hingga saat ini, Sinieto Kaner secara istiqomah mengenakan hijab yang membalut tubuhnya dan meyakini bahwa dirinya benar-benar meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah. Meski penampilannya kini mengenakan hijab, namun Sinieto Kaner masih tetap berkarya dengan tetap tampil di atas panggung. Hanya saja, penampilan Sinieto Kaner kini berubah 180 derajat usai menyatakan keislamannya. Itulah kisah mualafnya Sinieto Kaner. Allahualam bisawaf. Sampai jumpa, jangan lupa sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.